tapi wis saya siap mengaspal lagi. Anu irit nek belasan. STJ Sanai kemarin trouble ada beberapa hari. Kita tanya-tanya sama Mas Timbul. Sampai nguras kolam. Berapa hari berarti ya? Dari Senin sampai yo pas malam Senin. Oh. Malam Selasa. Seminggu. Kronologinya sebetulnya gimana sih Mas Pak Gofir? Oh, ini laker panas. Oh. Laker panas lama-lama kan hancur loh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam Bismania, salam Transportasi Indonesia. Kembali hari ini hari Senin tanggal 10 Januari 2022 saya di Terminal Mendolo bagian atas tempat berparkirnya menjelang keberangkatan bis Sudiro Tunggajaya. Kesempatan sore hari ini akan diberangkatkan dua unit yaitu STJ Kadgar dan STJ Sanai. Yang teman-teman mungkin ketahui juga beberapa hari ini terakhir STJ Sanai mengalami trouble di kilometer 174. Seperti apa suasananya nanti saya akan tanya ke kru yang bertugas. Simak terus videonya, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Cuaca sore hari ini di Terminal Mendolo hujan ini teman-teman. Oke, ikuti video selengkapnya. Cuaca seperti biasa hujan, jadi parkirnya merapat ke bagian yang teduh. Tampak ada Mas Aris, ini Pak Gofir, baru saja selesai mandi. Ini masih bareng Pak Sasongko dan Babi Eko. Mereka sudah persiapan dan saat ini jam 4 kurang 10 menit. Para penumpang sudah mulai berdatangan. Ini untuk ini roti. Aku tuku roti pada kaya terus hari ini. Aku ini tuku betul. Ini kan ada betulnya kan? Kayaknya itu betulnya juga kena. Ini kenapa tuku kena? Aku ada jisan, belasan. Tapi wis saya siap mengaspal lagi. Kan lebih irit, naik belasan. STJ Sanai, kemarin trouble ada beberapa hari. Kita tanya-tanya sama Mas Timbul. Sampai nguras kolam. Berapa hari berarti ya? Dari Senin sampai yo pas malam Senin. Oh. Malam Selasa. Seminggu. Kronologinya sebetulnya gimana sih Mas Pak Gofir? Oh, ini laker panas. Oh. Laker panas lama-lama kan hancur loh. Oh. Hancur. Sudah asnya putus. Terus pas kebetulan Mas siapa itu? Mas Adi. Adi ya. Oh. Ikut. Oh. Jadi kadang lihat belakang. Ngebul. Oh. Minggir. Kendalanya tetap enggak jalan. Seminggu berarti ya. Nginep di jalan tol. Jadi tarsan. Satu terus cepat. Perjuangan. Suka duka driver iki. Yo akhirnya dioper apa? Dioper mobil pusat. Oh, dari pusat. Katakan ya. Oke. Cerita pengalaman dari Pak Gofir nih, driver dari STJ Sanai yang mengalami ajur AC. Oh, resiko pinggir kai kali ini jalane. Oh, oh. Penumpangan ngetang ulang. Kok bongke yang anu ya? Jadi serobongnya kena. Oh. Saya kan Bekasi tak bawa. Oh. Siap. Pokoknya jadi pengalaman berharga. Pokoknya tetap semangat buat Pak Gofir dan kru lainnya. Mantap. Sekarang siap mengaspal lagi. Selamat bertugas buat Pak Gofir dan teman-teman. Pengalaman. Pengalaman. Pengalaman lain kali. Oh. Ayo, asli. Asli makan gue enggak tahu. Asli mau gaya kayak si macet. Jam 4 lewat 8 menit, para penumpang sudah mulai memasukkan barang bawaannya ke unit yang akan dinaiki masing-masing. Ya,
Safir, Babe Eko dan Mas Aris, kru dari STC Katkar. Satu minggu perpal STC Sanai, dan selamat bertugas kembali buat STC Sanai setelah melakukan perbaikan. Kita menyapa Mas Alwi dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore juga Mas Alwi. Kabar Mas Alwi sehat? Alhamdulillah sehat nih. Gimana kabar Mas Alwi juga? Alhamdulillah baik, hari ini dikabarkan dari Wonosobo terkini di hari Senin ya, tanggal 10 Januari 2022. Jadi terminal Wonosobo diberangkatkan di unit armada, ada armada Sanai dan juga ada Katkar. Dan seperti biasa untuk Sanai kita tujukan ke arah Tangerang dan Katkar dihidupkan ke Ancol. Okay. Dan untuk penumpang hari ini cukup lumayan ramai walaupun kondisi Wonosobo hari ini hujan. Tiap sore hujan sekarang. Oke, terima kasih Mas Alwi. Tiket udah normal ya? Normal kembali. Oke, siap. Terima kasih informasinya buat Mas Alwi. Contohnya selamat bertugas lagi buat STJ Sanai. Mantep. Persiapan dan masing-masing penumpang sudah diinstruksikan untuk masuk ke armada masing-masing. Cuaca masih hujan di Terminal Mendolo Wonosobo. Tempat melintas bis Putra Perdana. STJ Katkar dengan driver Babeko dan driver 2 Mas Aris. Para penumpang sudah naik semua ini teman-teman, dan sekarang sudah jam 4 lewat 14 menit. Masih persiapan itu Pak Sasongko dan Pak Aris masih hitung-hitungan dulu sama Mas Alwi. Oke, sudah siap STJ Katkar akan segera berangkat meninggalkan Terminal Mendolo Wonosobo jam 4 lewat 1:15. STJ Katkar dan STJ Sanai berangkat meninggalkan Terminal Induk Mendolo. Oke, ternyata kru dari STJ Katkar masih berbicara sama Mas Alwi dulu, dan ini kita saksikan STJ Sanai berangkat terlebih dahulu. Oke, hati-hati STJ Sanai dengan driver Pak Gofir dan co-driver Pak Sasongko. Sementara driver satunya lagi Mas Arif kayaknya nunggu di Sawangan itu. Oke, STJ Katkar berangkat dengan driver Babeko dan co-driver Mas Aris. Driver 1, driver 2 lebih tepatnya. Demikian informasi keberangkatan bis Sudiro Tunggajaya kesempatan sore hari ini, hari Senin tanggal 10 Januari 2022, yang memberangkatkan 2 unit STJ Katkar dan STJ Sanai. Di mana STC Sanai mulai aktif kembali setelah mengalami perbaikan selama lebih dari tepat seminggu. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Bismania, salam transportasi Indonesia.